Mana Rodi? Cile. Baiklah, mitra olahraga yang tercinta, kali ini akan kita saksikan pertandingan di akhir babak kedua pada kemarin hari memberikan tiket ke babak grand final. Tragedi adu hati penalti akan dilaksanakan pada sore hari ini. Dan kali ini tendangan pertama dari pemain Arema yaitu saudara Anwar. Ini tendangan yang cukup sempurna daripada saudara Diki atau Anwar maksud kami dari sektor sebelah kanan kaum yang dikalau oleh saudara Diki. Tendangan yang pertama daripada Purseta akan dilakukan oleh punggung nomor 5 yaitu saudara Mawan. Ancang-ancang sudah ke Mawan. Yang diarah adalah sektor sebelah kanan atas gawang daripada Herdian. Berubah skor menjadi 1-1. Tendangan yang kedua dari Arriba akan dilakukan oleh pemain belakang yaitu saudara Parman. Hampir-hampir saja, namun dapat merubah skor menjadi 2-1. Tendangan yang kedua dari Purseta ada saudara Muslim Soleh maksud kami. Ya, kini kita nantikan tendangan kedua dari Purseta akan dilakukan oleh saudara Soleh. Ancang-ancang juga saudara Soleh. Rumah skor menjadi 2-1. Tendangan yang ketiga dari Arriba akan dilakukan oleh saudara Rodi. Yeah.
mengecoh gawang dan kalau saudara Diki berubah skor menjadi 3-2. Tendangan dari Persita. Akan dilakukan oleh saudara Sibit. Masih Sibit ancang-ancang dari Persita. Masih Sibit. Yang keempat dari Arriba FC akan dilakukan oleh saudara Ali Song, kapten kesebelasan dari Arriba Sibawono. Masih Ali Song, ancang-ancang sudah kapten kesebelasan dari Arriba. Dari Persita pemain belakang ada saudara Yusuf. Masih usup dari Porseta, ancang-ancang dari usup. Dari penjagaan gawang yang dikawal oleh saudara Herdian, berubah skor menjadi 3-3. Tendangan yang terakhir dari Arriba sepenjam kelima akan diakukan oleh saudara Firlan. Sedangkan penentuan dari Persita akan dihadapi oleh pemain belakang yaitu saudara Hardi. Ya, tendangan penentuan apabila ini masuk maka tambahan penalti. Namun kalau gagal berakhir sudah. Masih ada Hardi dari Persita. Ancang-ancang sudah Hardi lakukan juga. Berubah skor menjadi 4-3. Ini tendangan yang keenam dari Arriba. Ada saudara Pandi pemain pengganti dari Arriba di babak yang kedua tadi. Huh.
Gol yang keenam dari Arriba. Ada Pandi. Masih Pandi. Pandi. Akan dilakukan oleh saudara Budi. Iya, masih Budi. Kita masukkan Budi. Kita akan mengucapkan banyak terima kasih kepada yang berbakti.